Selamat datang di course Mobile Programming Android, di mana kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi Android menggunakan Kotlin. Pembahasan dalam course ini akan meningkatkan keahlian programming rekan-rekan, baik yang baru mulai mempelajari programming, pernah mempelajari programming, atau saat ini sedang bekerja sebagai programmer. Sebelumnya, apakah rekan-rekan tahu bahwa pada tahun 2019, IDC atau International Data Corporation memperkirakan bahwa Android berada pada peringkat pertama pangsa pasar pengiriman smartphone dunia. Mau tahu presentasinya? Android berada pada peringkat pertama dengan jumlah presentasi sebesar 86,7%. Data tersebut juga menempatkan Android sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Oleh karena itu, Android adalah salah satu platform yang layak untuk dipelajari dan dikembangkan. Dengan saya, Budi Oktavian sebagai Engineering Manager di Bineka.com. Bersama-sama kita akan mempelajari hal-hal yang perlu kamu lakukan dalam membuat aplikasi Android dengan Kotlin. Dari menginstal Android Studio, membuat landing page, hingga membuat sebuah aplikasi Android menggunakan Kotlin. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai!